Berikut ini cara untuk mengunci aplikasi di HP Vivo. Jadi berbagai aplikasi bisa dikunci di HP Vivo seperti aplikasi album foto, game seperti Free Fire, Facebook, dan lain-lain. Entah itu catatan. Jadi langsung saja berikut ini caranya bagi kalian pengguna Vivo. Pertama kalian bisa buka pengaturan. Jadi buka dulu pengaturan. Pilih menu yang namanya keamanan. Ini ada keamanan. Di keamanan kalian lihat ada privasi dan deskripsi aplikasi. Kemudian masukkan kata sandi privasi Anda. Kalian bisa gunakan kata sandi berbeda, entah pakai pola, PIN. Saya akan pakai PIN. Masukkan PIN kalian. Kemudian verifikasi PIN yang baru. Jadi PIN-nya sama. Ini pertanyaan keamanan. Kalau kalian lupa nanti bisa pakai ini untuk masuknya atau reset. Jadi saya jawab seadanya saja. Kemudian pilih selesai. Ini ada menu inskripsi aplikasi dan sembunyikan. Jadi pilih inskripsi. Kemudian kalian bisa lihat mau ngunci catatan di sini. Mau ngunci album, video, WhatsApp, Facebook semua ada di sini. Silakan kalian kunci saja. Kemudian kalau kalian ingin melihat pengaturnya di sini. Nah, kalian mau seperti apa? Setelah layar terkunci atau aplikasi ditutup atau 1 menit setelah layar dikunci? Saya pilih yang ini. Jadi setiap kita keluar dari aplikasi langsung kunci. Jadi catatan seperti ini. Jadi kalian bisa praktikkan di game. Ini bisa pakai aktifkan sidik jari juga kalau sidik jari ada di HP Vivo kalian. Sentuh sensornya. Jadi seperti itu. Untuk game bisa kalian kunci. Untuk semua aplikasi intinya. Itu saja, silakan dicoba.